Assalamualaikum, selamat ketemu lagi. Berjumpa kembali di video saya, Saiful Jaya Musik, Kalimantan Selatan. Semoga kabar kalian semua sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya akan tes di sini ada power Asley P4800 4 channel ya, 2U ya. Coba kita lihat spesifikasinya. Modelnya P4800 8 ohm kali 4 800 watt, 4 ohm kali 4 1200 watt. 8 ohm di brick 2400 watt kali 2 ya. 4 ohmnya di brick 3200 watt kali 2. Untuk respon frekuensinya bisa dibaca 20 Hz sampai 200 kHz. Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri di bawah ya, bagian bawah. Ini powernya 2U ya. Untuk beratnya 31 kg, sangat ringan tapi suaranya sangat mantap sekali. Ini kelas H. Ini kita tes langsung dari HP langsung ke power tanpa mixer, tanpa equalizer, tanpa crossover. Bisa kalian lihat. Ini langsung dari HP, langsung ke power, langsung ke speaker ya. Tanpa menggunakan mixer, equalizer, atau crossover. Jadi kita tanpa aksesoris tesnya. Untuk power ini sangat direkomendasikan buat speaker 12 in kali 8 biji. Khusus untuk middle, jadi speak power ini speaknya sudah bisa untuk speak balap ya, buat sound lapangan, buat di balap sound lapangan untuk speaker 12 in 8 biji, sebanyak 8 biji, tapi untuk digunakan untuk khusus middle, bukan khusus subwoofer ya. Jadi power ini khusus mid, bukan untuk subwoofer. Untuk speakernya saya pakai SPL Audio 12 in kali 4, serinya SPL Audio 12554K, itu sama, 4 bijinya sama. Sedangkan tweeternya saya pakai merek MK 120 watt ya, serinya MK SKA 120 watt. Sedangkan untuk speakernya SPL Audio 12554K, ini speakernya 600 watt per biji ya. Untuk SPL Audio 600 watt. Coba kita langsung tes suaranya seperti apa karakter dari power Asley P4800 ya. Langsung kita cek sound seperti apa. Volumenya kita buka. Jadi power ini sebenarnya lampu LED-nya ini dia tidak naik jika kita pelan, kecuali kita buka dengan volume keras dia baru naik. Coba lihat. Kita buka volumenya agak keras dikit, dia baru lampu LED-nya akan naik ya. Jadi bukan berarti tadi kita tes lampu LED-nya tidak naik, bukan berarti rusak, tapi memang harus agak kencang sedikit baru lampu LED-nya akan naik. Coba kita tes di jam angka 9 ya. Kalau di jam angka 11 atau di jam angka 10 dia baru bisa naik lampu LED-nya. Kalau di jam angka 9 lampu LED-nya tidak naik. Thank you.
Mungkin ini dulu kita cek soundnya sampai di sini dulu. Nanti di lain waktu dan kesempatan, insya Allah kita akan review lagi barang-barang yang ada di sini. Untuk speaker juga ready banyak di sini ya. Untuk speaker 18 in, kuil 6 in, 18 in, kuil 5 in, 18 in, kuil 4 in, semua ada ready di sini ya stoknya. 15 in, kuil 4 in, 3 in juga ready, 12 in, 10 in, 8 in ready semua di sini ya. Buat kawan-kawan yang minat nanti bisa ditelepon atau WA di Saipo Jaya Musik ya. Nanti kita kasih nomornya di sini. Buat kawan-kawan yang minat nanti bisa ditelepon atau WA di nomor saya di 0852 4887 1119. Alamatnya di Martapura Kota, tepatnya di samping SMP 1 Negeri Martapura Kota, Kalimantan Selatan ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang menonton, semoga sehat selalu dan rezekinya semakin tambah terus. Buat kawan-kawan yang area Kalimantan Selatan, tepatnya di sekitaran Martapura, Banjarmasin atau Banjarbaru, nanti bisa langsung datang ke rumah ya untuk pembeliannya. Buat kawan-kawan yang jauh dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur atau Kalimantan Barat, nanti bisa kita kirim lewat ekspedisi aja. Salam dari Saipul Jaya Musik Kalimantan Selatan. Mantap, asli P4800. Joss.